Oke, selamat sore bosku dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor ya. Bentar, Mimin lagi beres-beres dulu nih. Jadi di sini kita kedatangan satu unit Toyota Rush GR facelift 2024 ya. Di sini ownernya memutuskan untuk pasang full aksesoris premium. Nah, bisa bosku lihat sendiri di sini itemnya sudah kita siapin semua ya. Seperti bumper guard, paketan garnish yang model karbon seperti ini, seal plate LED, seal plate bagasi, dan kita akan instalasi aksesoris lainnya ya. Dan ini tanduk custom dan juga towingnya custom yang red hook ya. Kita akan lihat hasilnya nanti bosku. Oke, langsung aja kita eksekusi. Dan di sini juga ownernya memutuskan untuk pasang roof box dari Otorak ya. Nah, ini yang 650 liter bosku. Nah, nanti kita juga akan instalasi dengan crossbar yang jepitannya ke roof rail bosku. Oke, langsung kita eksekusi lagi. Rush GR facelift 2024. Nah, ini LSUV yang sangat laris banget bosku. Bahkan bisa dibilang ini mobil sejuta umatnya LSUV ya. Di sini kita sudah upgrade untuk aksesorisnya menggunakan aksesoris yang premium semua ya. Kita full upgrade mulai dari bagian depan, sisi samping, belakang dan interiornya hingga ke bagian atasnya ya, bisa bosku lihat sendiri. Nah, di sini kita akan spill dulu untuk aksesoris bagian depannya apa aja. Di sini kita sudah pasangin paketan garnish lampu yang model karbon seperti ini. Ini untuk mempermanis keberadaan rumah lampunya. Dan untuk di bagian bawah kita sudah pasangin tanduk custom ya, yang jaring bosku. Nah, dia memiliki 3 lampu dan 2 anting-anting. Untuk chainnya sendiri sudah cat anti karat. Dan untuk lampunya kita sambungin ke lampu fog lamp ya. Jadi di sini sekarang dia bisa meminimalisir benturan kecil, terutama benturan dari angkot ataupun motor bosku. Jadi ini sangat safety banget untuk Toyota Rush GR kalian. Oke, lanjut ke sisi samping. Di sini kita sudah pasangin cover spion yang model karbon, cover outer handle yang model karbon seperti ini juga. Ini untuk melindungi bodi dari goresan kuku saat kita membuka pintu seperti ini ya. Dan untuk di bagian interiornya, di sini kita sudah pasangin seal plate LED yang GR Sport seperti ini ya. Dia akan otomatis menyala ketika kita membuka pintu. Nah, ini tuh nyala bosku, berwarna biru ya, karena ini lagi di luar. Jadi kurang kelihatan, tapi it's okay, no problem, karena fungsinya di sini dia untuk melindungi saat kita naik ke dalam interior ya. Oke, dan untuk di bagian bawah, di sini untuk pijakan kita pasangin footstep GR Sport ya. Nah, di sini ada tulisan GR Sport ya, mengindikasikan bahwa ini memang tipe GR Sport bosku. Untuk bahannya sendiri di sini mantap banget ya, bisa bosku lihat sendiri. Jadi ini kuat untuk dipijak, gak cuman aksesoris saja. Nah, nanti kita akan review ini. Kita lanjut dulu ke bagian sisi samping dan belakangnya. Di sini juga kita sudah pasangin cover tank. Dan untuk pelindung bodi bagasi, kita pasangin seal plate bagasi seperti ini ya. Ini fungsinya untuk melindungi bodi dari goresan saat kita menaikkan atau menurunkan barang. Nah, untuk bagian bawahnya, kita sudah pasangin juga untuk towing custom GR Sport seperti ini. Nah, di sini ada emboss atau ukiran GR ya, mantep banget. Dari bekali dengan 2 anting, 2 lampu, 1 reduk, dan 1 towing bar anti karat. Di sini bisa kita custom menjadi warna hitam juga, tapi sesuai requestan ownernya katanya pengen OM atau originalan seperti ini aja bosku. Untuk lampunya sendiri kita sambungin ke lampu rem ya, jadi dia akan otomatis menyala ketika kita menginjak rem bosku. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling spesial karena di sini ownernya suka adventure atau suka berkelana ya. Ini kebetulan mobil Toyota Rush dari Sukabumi. Bentar, kalau bosku gak percaya ini dari Sukabumi, bisa bosku lihat sendiri di sini, selamat Toyota Sukabumi. Mantep banget. Jadi di sini mobilnya dari Sukabumi datang ke Bogor sengaja buat pasang aksesoris di toko kita ya. Nah, kita akan spill untuk di sini kita sudah pasangin roof box Otorak ya, yang modelnya Adventure bosku. Bentar. Dan untuk di bagian sininya kita sudah pasangin crossbar yang jepitan ke roof rail ya. Ini juga kuat banget bosku, bisa bosku lihat sendiri. Dan di sini dia dibekali dengan warna glossy, dan untuk bawahnya di sini dari plastik ABS ya, yang greda, yang gak mudah pecah dan gak mudah patah. Untuk kapasitasnya dia bisa menampung hingga 650 liter bosku. Dan di sini bahannya plastik ya, jadi dia gak bakalan penyok ya.
Jadi ini sangat rekomendasi banget buat bosku semua yang sering perjalanan jauh ya. Jadi gak nyempitin ke dalam interior mobil bosku semua. Nah, buat bosku semua yang ingin upgrade aksesoris seperti ini, silakan langsung saja datang ke toko kita. Untuk home service, silakan langsung chat nomor yang ada di bawah ini. Untuk video aksesoris lainnya, kalian bisa cek langsung di channel YouTube kita, IG, dan TikTok. Oke, thanks for watching and see you on the next video. Salam otomotif. No.